Penyerahan bantuan uang tunai kepada korban kebakaran di RT 3 Kelurahan Sebengkok dilakukan pada Senin 8 November. Wali Kota Tarakan Hairul mengatakan bantuan uang tunai yang diserahkan kepada korban kebakaran terdiri dari sumbangan masyarakat Tarakan dengan total Rp307 juta. Adapun penyaluran untuk bantuan uang tunai ini kepada 38 kepala keluarga yang merupakan pemilik rumah, di mana masing-masing mendapatkan Rp7,4 juta. Sementara 5 kakak yang merupakan penyewa mendapatkan Rp4,9 juta. Sementara Pemkot Tarakan juga menyerahkan bantuan uang tunai dengan nilai Rp1,5 juta untuk pemilik rumah dan Rp1 juta untuk penyewa. Nantinya jika ada yang ingin menyumbangkan baik dalam bentuk uang tunai maupun sembako, Wali Kota mengarahkan masyarakat bisa langsung ke korban kebakaran yang ada di Rusunawa karena posko tanggap darurat sudah ditutup sebelumnya. Kepada 38 kakak yang pemilik rumah itu masing-masing mendapatkan Rp7.433.550. Sedangkan yang penyewa itu dapatnya Rp4.955.700. Ya. Itu sebanyak 5 kakak yang penyewa. Karena kita poskonya kan sudah kita tutup ini. Sudah tanggap darurat selesai sudah 2 minggu. Jadi nanti kalau ada lagi yang masih mau ya silakan langsung ke pengurus RT-nya yang ada di Bom Panjang situ di Rusunawa itu. Jan Nuryansyah melaporkan.